Komunitas Warteg Merah Putih bagikan 10.000 nasi kotak untuk warga DKI Jakarta. Sebanyak 10.000 nasi kotak didistribusikan relawan Komunitas Warteg Merah Putih untuk warga DKI Jakarta dengan tema Jakarta Harus Bebas Lapar pada program Jumat Berkah. Ketua Komunitas Warteg Merah Putih DKI Jakarta, Ibu Yuli mengatakan, relawan yang telah dibentuknya merupakan barisan relawan di bawah komando rumah bersama Pramono Ranu yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjalankan tugas bersama Pramono dan Pak Rano, ya kan? Menjalankan tugas Jumat Berkah Jakarta Harus Bebas Lapar untuk warga Jakarta. Semoga kedepannya makin maju dan sukses buat Bapak Pramono dan Rano Karno. Coblos nomor 3. Terima kasih atas nasi kotak ini dari Pram dan Rano. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya dari komunitas Merah Putih, Warteg Merah Putih. Pada hari ini Jumat 4 Oktober 2024 kami mengadakan program dari Mas Pram dan Bang Dul membagikan nasi kotak yang bertemakan bahwa Jakarta bebas lapar yang dibagikan kepada para ojek online, kurir, dan para pekerja. Semoga dengan adanya program ini para pekerja kita dapat beraktivitas dengan baik, menjalankan hari-harinya dengan baik, dan membawa keberkahan untuk semua. Coblos nomor 3, Mas Pram dan Bang Dul. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Soleh dari komunitas Warteg Merah Putih bersama Pramono Anung memberikan nasi Jumat Berkah Jakarta Bebas Lapar. Semoga Pramono Anung terpilih jadi gubernur. Amin. Amin. Mas Pram orang pintar banyak ilmu.